Selamat malam, tim Arema FC, dan Recording in progress. selamat buat kemenangan pada malam hari ini dengan skor tipis 1-0 yang gol dicetak oleh Carlos Portes nomor punggung 9. Dan pada ini yang hadir head coach Almeida bersama rekan pemain Dito nomor punggung 13 ya. Dito nomor punggung 13. Pada sesi postmatch ini antara perbandingan antara Arema berhadapan dengan Madura United, dan selanjutnya saya langsung saja coach, bagaimana komentar coach terhadap hasil perbandingan pada malam hari ini, silakan coach. Oke, kononnya sih buruk ya wajahnya. Suaranya Kak Onore. Dan saya terima. Oh, gitu. Selanjutnya untuk Bang Tito, bagaimana tanggapannya pada hasil pertandingan malam hari ini? Silakan, Bang. Terima kasih untuk semua. Alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Pertama-tama saya sangat terima kasih kepada coach, official, dan pemain senior semuanya yang telah memberi saya kesempatan bermain selama ini. Dan alhamdulillah pertandingan hari ini diberi 3 poin. Semoga untuk pertandingan lainnya diberi 3 poin lagi. Amin. Selanjutnya rekan-rekan media ada pertanyaan? Silakan, Bang. Coach, Farid from Jatuh. Coach, next match, you know, against Persibaya, right, the rival of Arema. What do you think about against Persibaya? This win will be motivation the player to play against Persibaya. And second question, you will play without Cortes because accumulation. What do you think about it? Yeah, about the first question, the motivation is the same. We have to play all the games to win against the opponent, no make difference. I know that the derby is very famous and the historical, but we have to focus. It is our job and go to the game to win the opponent. If it's Persibaya or another team, we have to have the same mentality and the same spirit. About no play with Fortis, can happen. Happen with Surabaya, can happen with another team. So what we have to do is prepare the team. And who gonna play in his position, for sure we'll do our his best, and we have to play for win. No make any difference. Selanjutnya, coach, ada pertanyaan dari Galih Radar Malang. Coach, what do you think about Carlos Portes absent in the next match? Same. Oh, I'm sorry. Pertanyaan juga question dari Agung wiaremania.net untuk coach Almeida. Some people said that Arema with you play without character, but in be your character in team, what do you think about it? Today no have character, yeah? Yeah. Today is about character. The people have always something to say bad. Today is character, tomorrow is tactical, after tomorrow is this. So I just know that always have some negative. So today is character, okay, no problem. Untuk dari Bang Agung di aremania.net, untuk Bang Tito, sebagai pemain muda, bagaimana kamu melihat peluang tim ini menetap gelar juara di sisa 8 laga? Silakan. Bagaimana Abang melihat peluang tim menetap gelar juara di sisa 8 laga ini? Ya, kami tetap optimis dan berjuang sisa laga ini untuk menjadi juara. Selanjutnya untuk Bang Tito juga, beli Tito juga ini dari okeso.com, Mas Apirista Midaada.
Adakah mungkin bisikan atau motivasi dari pelatih atau pemain senior sehingga membuat cukup bagus bermain hari ini dan menciptakan assist? Silakan, Bang Dito. Ya, khususnya untuk semua pelatih sama pemain senior, lebih kerja keras terus. Sudah? Cukup. Terima kasih buat tim Arema FC dan selamat buat kemenangan pada malam hari ini dan